Nah ini guys, ini tuh benar-benar bikin kita kaget guys, tiba-tiba muncul depan mata kita anjir. Dan gue sampai histeris sama Mang Epul, sampai kita lari-lari dan dikejar-kejar guys. Ini tuh viral banget guys, kalian dicek di video shot gue di video shot. Ini tuh hampir 53 juta guys viewsnya ya, kalian boleh cek ya. Dan ini tuh gue benar-benar kaget, panik, sampai dikejar-kejar. Bahkan kita tuh sampai ke ujung sana guys dikejar-kejar. Oh ya, by the way, ini tuh Pira sampai ke luar negeri, cuy. Oke, guys, jadi di video kali ini gue bakalan reaction video gue sendiri, cuy. Karena ini tuh viral banget, guys, sampai 53 juta views, guys. Kalau kalian gak percaya, boleh kalian cek di short video gue ya. Di tuh nyampe hampir 53 juta ya. Gak tahu ini masih berjalan sih. Dan gila guys, videonya tuh viral sampai ke luar negeri ya. Karena yang komenan-komennya itu gue lihat bahasanya tuh gak ngerti-ngerti ya. Ada dari Jepang, dari Thailand, dari India, Itali. Dan gue gak ngerti lah bahasa-bahasa lainnya ya, yang memang kita gak paham sebagai orang Indonesia ya. Nah, gue gak nyangka video ini tuh bisa sampai puluhan juta cuy. Padahal di video durasi panjangnya itu cuma 30 ribu guys. Nah, kalau kalian penasaran, ini gue bakalan tayangin lagi sambil gue reaction ya. Karena ini tuh benar-benar di luar ekspektasi gue cuy. Ini nyampe puluhan juta gitu kan. Nah, tanpa basa-basi lagi, buat kalian yang penasaran, gue puterin aja langsung videonya ya. Ini videonya gue puterin aja langsung. Jadi waktu itu gue lagi riding sama Saipul, yaitu Saipul Wae. Kalian boleh lihat channel YouTube-nya. Nah, ini gue perlihatkan di sebelah sini videonya. Jadi ini gue posisinya lagi riding sama Saipul ya. Kita berdua aja. Dan bisa kalian lihat, ini tuh gue lagi ada di, kalau nggak salah sih, ini tuh jalanan yang udah nggak terpakai ya guys ya. Dan bisa kalian lihat, kiri kanannya itu banyak rumput-rumput liar ya guys ya. Mungkin ini sambil gue puter aja videonya ya guys ya. Dan memang video ini tuh gue gak nyangka bakalan meledak sampai puluhan juta ya cuy ya. Nah, seperti biasa ini gue lagi motoran cuy ya, sambil ya apa namanya tuh menikmati sore ya di video ini tuh. Ya kalau motovlog biasa lah ya, tidak terlepas dari yang namanya motoran cuy. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan, gue samping ngevlog dan kita belok kanan di sini. Kita nggak tahu mau kemana, yang pasti ini tuh kita lagi motoran di sore hari cuy. Kalau nggak salah ini tuh video tuh jam 6-an ya, jam 6 atau jam, bukan jam 6 sih, ini masih terang ya, sekitar jam hampir mau ke setengah 6 lah, mau sendekala ya. Nah, itu posisinya tuh emang udah mau gelap cuy. Gua sama Mang Epo tuh ya kayak gini aja gitu kan, jalan-jalan biasa motoran. Mungkin di video-video sebelumnya kalian bisa cek, itu gua sering terabasan guys sama Mang Epo berdua, kadang ke hutan ya, kadang ke kuburan gitu kan ya, beda dari yang lain gitu kan videonya, kontennya. Nah, di sini kita seperti biasa terus riding. Ini bisa kalian lihat kiri kanan tuh rumput liar yang sudah tinggi-tinggi, dan nggak tahu kenapa kita nekat masuk ke sini pakai motor sport, khususnya gua pakai motor R15, sedangkan Mang Epul itu pakai motor apa ini tuh, CB150 ya, warna putih. Nah, kita terus maksain ke dalam cuy dengan niatan ya bisa menikmati apa namanya tantangan ya, karena biasanya kan kalau masuk ke semak-semak kayak gini tuh pakai motor trail ya, motor cross gitu kan. Tapi gua sama Mang Epul nekat gitu kayak orang gila guys, motovlog beda dari motovlog lain, kita masuk semak-semak dengan keadaan pakai motor sport ya, motor yang biasanya itu di jalanan aspal gitu kan cuy. Nah, di sini tuh gua tetap apa ya, nyantai aja ngobrol-ngobrol kayak gitu ngevlog. Tapi tiba-tiba di depan itu tuh cuy, nah di sini tiba-tiba muncul ODGJ orang gila depan saya pun, tiba-tiba langsung nggak tahu munculnya dari mana, ternyata munculnya tuh dari sebelah kiri cuy, dari sebelah kiri ya. Dan gua kaget, gua mundur gitu kan, saya pun teriak-teriak di belakang cuy. Hah? Tuh sampai gua panik cuy,
atau harus ngapain, motor di biarin gitu kan. Nah, di sini posisinya gua benar-benar panik karena si orang gilanya itu nyamperin kita cuy dan ngejar-ngejar, bahkan Mang Epul dah itu hampir di terekam cuy. Mang Epul di sini panik, kita juga panik. Gua ambil motor dan si ODGJ itu ngejar-ngejar terus sama kita cuy. Nah ini Mang Epul panik tuh. Tuh guys, itu juga di belakang tuh sebenarnya tuh dijatoin cuy, motor Mang Epul tuh dijatoin dan Mang Epul di sini kebingungan, kita panik cuy. Nah kita kabur karena takut ngejar terus cuy, tapi di sini Mang Epul minta buat lihat motornya di belakang, takutnya apa namanya, takutnya rusak ya. Dan gue balik lagi ke sini, tegang banget cuy, sumpah cuy. Nah ini gue lari ke sana terus, kita pelan-pelan, takutnya tiba-tiba nongol kan. Nah gue masih lihat motor gue di belakang, takutnya ada apa-apa gitu kan cuy. Nah ternyata guys, motor Mang Epul beneran guys, udah keadaan jatuh cuy, gak tahu ada yang patah gak tahu enggak ini. Aduh, pokoknya ini tegang banget cuy. Dan di sini lampu sennya tuh patah guys, patah ya, ini patah ya, ini nggak tahu apa yang rusak, tapi si apa namanya tuh handling ya, apa ya itu kayak bengkok cuy. Gue masih pelangak-pelinguk takut muncul lagi guys, sambil deg-degan gitu kan, was-was takutnya tiba-tiba muncul. Yang kita takutin sih di sini tuh, kita tuh agak tegang tuh takut muncul lagi dari belakang guys. Ini gue coba menenangkan diri sambil nungguin Mang Epul. Ternyata emang udah nggak ada guys, nggak tahu kemana larinya tuh orang gila. Gue naik ke motor Mang Epul buat supaya kita buru-buru pergi dari TKP ya. Dan kiri kanan memang udah nggak ada guys. Ya bisa kalian lihat kiri kanan udah nggak ada si orang gilanya. Dan gue panik takutnya motor gue nggak ada, ternyata masih ada di sini guys. Benar-benar ya, di balik kekonyolan video ini tuh gue juga kadang ngakak gitu kan. Nah kita selang beberapa menit kita berusaha pergi dari TKP ya. Dan ini mungkin video memang benar-benar apa ya, bisa tembus ke luar negeri. Gua pikir sih, gua rasa ya, ini video benar-benar bikin deg-degan dan dramatis ya. Nah, sini gua bingung ya, tadi orang gilanya tuh lari kemana, karena di kiri kanannya tuh tadi nggak ada. Gua mikirnya sih naik ya, naik ke atas pohon atau kemana gitu kan cuy. Nah, ini gua posisi mau nenangin dulu apa suasana sama Epul. Di sini videonya berakhir karena keburu panik cuy. Jadi intinya video yang satu ini tuh benar-benar meledak guys, benar-benar. Wah, tapi dulu sempat viral juga sih di TikTok ya, itu juga sama hampir 43 juta cuy, cuman akun TikTok gua itu kebanet guys. Alhasil gua bikin lagi video ya apa TikTok baru, akun baru 2, dan gua masih pegang sampai sekarang, yang satu 91.000, yang satu 25.000 cuy. Buat kalian yang mau cek, boleh kalian cek aja di TikTok. Yang satu yang 91.000 itu Akang Egi ya untuk pencariannya, yang satunya lagi Egi MP69, boleh kalian cek. Oke guys, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Gua cuman gabut aja pengen bahas video ini karena video ini tuh viral ya, sampai puluhan juta gitu kan cuy. Nah thank you banget aja buat kalian yang selalu support channel gua, sampai saat ini sudah 300.000 subscriber ya. Nanti mungkin di 500.000 gua bakalan ngadain giveaway, tapi giveaway-nya itu nanti hadiahnya tuh giveaway-nya berupa barang lah ya. Nanti untuk kelanjutannya gua bakalan share di Instagram ataupun di postingan YouTube gua cuy. Oke. Mungkin videonya sampai sini aja. Thank you buat kalian yang udah nonton. Akhir kata gua ucapkan sampai berjumpa di video-video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.